Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Kimetsu no Yaiba chapter ke-110 yang merupakan chapter terbarunya sekarang telah keluar. Oleh sebab itu, seperti biasa, jika Manga Kimetsu no Yaiba chapter terbarunya keluar, saya akan membuat pembahasannya. Musan pada chapter kali ini memang sudah terbukti kalau dia benar-benar telah musnah. Karena memang pada chapter sebelumnya, meskipun perisai daging Muzan telah diperlihatkan hancur terbakar oleh sinar matahari, masih ada beberapa orang yang beranggapan kalau Muzan masih berhasil selamat. Tapi meski Muzan sekarang telah terbukti benar-benar musnah, ternyata kita masih diperlihatkan dengan kisah masa lalu milik Muzan. Dan menariknya, ternyata sejak berada di dalam rahim ibunya, jantung Muzan telah beberapa kali berhenti berdetak. Dan saat Muzan baru lahir pun diceritakan kalau dia sudah meninggal. Sebab saat Muzan baru lahir dikatakan kalau detak jantung Muzan sudah tidak berdetak dan Muzan juga sudah tidak bernapas lagi. Tapi karena Muzan yang masih bayi ini memiliki keinginan yang kuat untuk bangun dan terus hidup, maka pada akhirnya Muzan berhasil selamat dan terus hidup sesuai dengan apa yang dia inginkan. Memang benar, mungkin bagi beberapa orang, kisah masa lalu Muzan saat dia baru lahir ini tidak terlalu menarik dan mungkin beberapa orang juga tidak menganggapnya penting. Tapi kalau menurut saya, kisah masa lalu Muzan ini telah memberi kita informasi yang sangat menarik dan layak untuk diketahui. Karena kalau menurut saya, kisah masa lalu Muzan yang baru lahir ini telah menunjukkan sebuah jalan cerita kenapa Muzan sangat inginnya terus hidup meskipun dia harus hidup sebagai seorang iblis yang tidak bisa terkena sinar matahari. Karena seperti yang kalian tahu, kalau Muzan meskipun dia berhasil hidup, namun karena tubuhnya yang lemah membuat dia harus menjalani pengobatan terus-menerus dan tidak bisa bebas untuk keluar rumah. Dan saat itulah Muzan ditawari sebuah obat yang bisa membuatnya sembuh, namun dengan catatan dia tidak bisa lagi menjadi manusia normal dan harus hidup dalam kegelapan sebagai seorang iblis. Dan seperti yang kalian tahu, Muzan mau menerima tawaran obat yang bisa membuatnya hidup dalam kegelapan itu. Jadi intinya Muzan sendirilah yang memilih untuk menjadi seorang iblis. Dan jika melihat masa lalu Muzan saat masih bayi yang bisa dikatakan sudah sempat meninggal beberapa kali, jadi sangat masuk akal kalau dia sangat ingin terus hidup meskipun dia harus hidup sebagai iblis yang tidak bisa terkena sinar matahari. Pada chapter kali ini, sebelum Muzan benar-benar musnah terbakar oleh sinar matahari, dia yang menyadari kalau perkataan Ubuya Shiki mengenai semua makhluk hidup pasti akan mati dan yang abadi cuma pikiran, akhirnya membuat Muzan mengambil keputusan terakhir yang bisa dia buat, yaitu dengan meninggalkan semua pikiran yang dia miliki pada Tanjiro. Dan selain meninggalkan semua pikirannya pada Tanjiro, Muzan juga sekalian memberikan semua darah dan kekuatannya pada Tanjiro. Karena menurut Muzan, meskipun Tanjiro sudah tidak bernapas dan detak jantungnya juga telah berhenti berdetak, namun karena sel-sel tubuh Tanjiro masih hidup, Muzan masih bisa merubah Tanjiro menjadi iblis. Dan menurut Muzan, jika Tanjiro berhasil lolos dari mautnya setelah diberi darah oleh Muzan, maka Tanjiro nantinya akan melampaui Muzan sendiri dan Tanjiro akan menjadi raja iblis. Karena menurut Muzan, jika Tanjiro berhasil lolos dari mautnya setelah menerima darahnya, maka Tanjiro akan dapat tahan terhadap sinar matahari karena dia adalah satu-satunya saudara dari Nezuko yang merupakan satu-satunya iblis yang tahan terhadap sinar matahari. Dan selain itu, alasan kenapa Muzan mengatakan kalau Tanjiro bisa menjadi raja iblis adalah karena Tanjiro memanglah satu-satunya orang yang bisa menggunakan teknik pernapasan matahari, teknik pernapasan yang paling mematikan bagi Muzan. Dengan kata lain, sebelum Muzan benar-benar musnah, dia masih sempat meninggalkan impiannya pada Tanjiro. Dan menariknya, ternyata setelah Tanjiro diberi semua darah dan kekuatan Muzan beserta pikirannya, dia benar-benar hidup kembali. Tapi tentunya, Tanjiro bukan hidup lagi menjadi manusia, karena Tanjiro hidup lagi sebagai seorang iblis. Oleh sebab itu, hal pertama yang dilakukan oleh Tanjiro setelah dia berubah menjadi iblis ini adalah menumbuhkan kembali tangannya yang telah terputus. Dan karena Tanjiro yang hidup lagi sebagai seorang iblis ini sepertinya dia juga kehilangan kesadarannya, maka Tanjiro pun juga langsung berusaha menyerang orang-orang yang ada di sekitarnya.
Tapi yang lebih menariknya lagi adalah saat Giyu yang dengan terpaksa harus berusaha membunuh Tanjiro yang telah berubah menjadi iblis ini dengan menahannya agar terkena sinar matahari, tubuh Tanjiro yang pada awalnya terbakar oleh sinar matahari itu tiba-tiba tubuh Tanjiro berhenti terbakar. Jadi dengan kata lain, prediksi Muzan benar-benar terbukti. Kalau setelah Tanjiro berubah menjadi iblis, dia bisa tahan terhadap sinar matahari sama seperti Nezuko. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan adalah kira-kira bagaimanakah caranya agar Tanjiro dapat terselamatkan? Karena sepertinya jika melihat dari alur ceritanya, alasan kenapa sebelumnya Nezuko dibangunkan oleh ayahnya agar dia menolong Tanjiro yang tengah kesulitan adalah bukan untuk menolong Tanjiro yang sedang bertarung melawan Muzan, melainkan Nezuko disuruh menolong Tanjiro yang telah berubah menjadi iblis. Dan jika kalian ingat, pada chapter yang lalu Nezuko memang telah sampai di kota tempat Tanjiro berada karena pada chapter yang lalu Nezuko memang telah bertemu dengan salah satu Kakushi. Dan jika benar Nezuko bisa menyelamatkan Tanjiro, kira-kira dengan cara apakah Nezuko dapat menyelamatkan kakaknya itu? Dan mungkinkah Tanjiro akan tetap menjadi manusia setengah iblis setelah dia berhasil diselamatkan oleh Nezuko dengan dapat dikembalikannya kesadaran milik Tanjiro? Atau mungkin nanti Nezuko dapat menyelamatkan Tanjiro dan dapat merubah kakaknya itu menjadi manusia seutuhnya lagi? Ya, sayangnya untuk sekarang kita masih belum bisa mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi kalau menurut saya, karena sebelumnya Tanjiro berhasil menyadarkan Nezuko yang telah berubah menjadi iblis, seharusnya dengan kedekatan hubungan antara Tanjiro dan Nezuko, kali ini Nezuko seharusnya juga akan bisa menyadarkan Tanjiro yang telah kehilangan kesadarannya akibat dia berubah menjadi iblis. Bisa dikatakan apa yang akan saya bahas kali ini, kejadiannya memang cuma diperlihatkan satu panel saja. Tapi meski cuma ditunjukkan dalam satu panel, namun hal ini sebelumnya sudah sangat saya nanti-nantikan. Sebelumnya saya memang sempat bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada iblis-iblis lain setelah Muzan musnah. Karena pada dasarnya sebelumnya saya sempat berdebat dengan salah satu teman saya mengenai hal ini. Dan teman saya itu mengatakan kalau ada kemungkinan setelah Muzan musnah, para iblis-iblis lain yang sekarang masih berkeliaran juga akan ikut musnah. Karena memang semua iblis itu meskipun tidak Muzan sendiri yang merubah mereka menjadi iblis, namun tetap saja semua iblis ini memiliki sedikit darah Muzan dalam tubuh mereka. Tapi ternyata meskipun sekarang Muzan telah benar-benar musnah, iblis-iblis lain tidak mengalami apa-apa. Karena pada chapter kali ini, meskipun cuma satu panel, kita bisa melihat Yushiro yang sehat walafiat setelah Muzan musnah. Memang benar, masih ada kemungkinan alasan kenapa para iblis-iblis ini tidak apa-apa setelah Muzan musnah adalah karena pada dasarnya darah Muzan sampai sekarang masih ada, yaitu dalam tubuh Tanjiro. Karena memang sebelum Muzan musnah, dia masih sempat memberikan semua darahnya pada Tanjiro. Oleh sebab itu, mungkin selama Tanjiro masih hidup, para iblis tidak akan mengalami apa-apa meskipun Muzan sudah musnah. Tapi tetap saja, masih ada kemungkinan kalau meskipun darah Muzan benar-benar hilang dan musnah, para iblis juga tidak akan mengalami apa-apa. Jadi, jika para iblis tidak akan mengalami apa-apa meskipun Muzan musnah, maka perjalanan Tanjiro akan masih panjang. Karena jika dia nanti berhasil diselamatkan, Tanjiro masih harus memusnahkan iblis-iblis lain yang masih berkeliaran. Karena jika para iblis tidak dimusnahkan semuanya, maka masih akan ada iblis-iblis lain yang akan bermunculan. Karena meskipun tidak semudah Muzan melakukannya, para iblis lain juga bisa merubah manusia atau makhluk lain menjadi iblis. Dan buktinya sudah jelas kalau sebelumnya yang merubah Yushiro menjadi iblis adalah Tamayo, dan yang merubah Cacamaru menjadi iblis adalah Yushiro. Jadi para iblis-iblis ini meskipun sangat terbatas, mereka masih bisa menambah jumlah iblis yang ada sekarang. Inilah kejadian menarik terakhir yang dapat saya bahas dari manga Kimetsu no Yaiba chapter ke-201 ini. Setelah Tanjiro berubah menjadi iblis, para pemburu iblis yang masih bisa bertarung meskipun dengan terpaksa, mereka memang harus tetap membunuh Tanjiro sebelum Tanjiro membunuh orang lain. Dan karena memang hampir semua pemburu iblis sudah terluka sangat parah, bahkan beberapa di antaranya sudah ada yang meninggal juga, jadi pada chapter kali ini yang dapat bertarung meskipun mereka tengah terluka adalah Giyu dan juga Inosuke.
Dan menariknya, meskipun Inosuke harus bertarung dengan Tanjiro yang telah berubah menjadi iblis yang kehilangan kendali, dia masih mengingat kenangan-kenangan indah yang mereka bertiga alami selama ini. Karena memang Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke adalah pemburu iblis satu angkatan yang sering berjuang bersama entah dalam pertarungan ataupun dalam berlatih untuk menjadi semakin kuat. Oleh sebab itu, kedekatan mereka sebagai teman sudah seperti saudara sendiri. Dan karena itulah sebelumnya mereka bertiga berjanji jika salah satu dari mereka ada yang berjalan di jalan yang salah, maka dua teman lainnya harus menghentikan temannya yang melewati jalan yang salah itu. Tapi meskipun mereka sebelumnya telah membuat janji seperti itu, pada akhirnya Inosuke tetap tidak bisa melupakan kebaikan dan kedekatannya dengan Tanjiro. Oleh sebab itu, Inosuke tidak bisa menebas Tanjiro meskipun dia bisa melakukannya, karena Inosuke tidak bisa melakukan hal itu kepada teman dekatnya yang sudah seperti saudaranya sendiri itu. Karena bagaimanapun, meskipun Tanjiro telah berubah menjadi iblis, Inosuke tetap menganggap kalau Tanjiro adalah temannya yang berharga. Jadi, dengan kata lain, hubungan pertemanan mereka yang sangat dekat membuat Inosuke tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai pemburu iblis. Memang benar bisa dikatakan jika dilihat dari sudut pandang para pemburu iblis, keputusan yang diambil oleh Inosuke ini yang tidak bisa menebas Tanjiro adalah sebuah keputusan yang salah. Tapi mungkin jika dilihat akan seperti apa jalan cerita dari manga Kimetsu no Yaiba, maka kalau menurut saya keputusan Inosuke ini sangat benar. Karena jika dia menebas Tanjiro dan Tanjiro tewas, maka Nezuko tidak akan ada kesempatan untuk berusaha menyelamatkan kakaknya itu. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang dapat saya bahas mengenai manga Kimetsu no Yaiba chapter ke-201 kali ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.